Pokoknya lagi cari kutu. Asya udah mau buru-buru pulang. Halo bebek. Halo bebek. Iya. Apa namanya sih? Monkey Forest. Monkey Forest. Oke, Bu, udah selesai makannya, kenyang banget tuh. Perut aku sampai gendut. Jadi, sekarang kita langsung on the way ke Monkey Forest karena Asya suka banget lihat monyet, tapi enggak tahu nanti dia takut enggak ya, soalnya di sana kan bebas ya monyetnya liar. Ya, di sebelah secepan api. Yuh. Ada barbecue fire. Ya. Ke depan pintu doang. Api. Wah, 4 tahun enggak kesini ternyata berubah banget tempatnya. Beli tiketnya dulu ya. Oke, Bun, sekarang ternyata harga tiketnya udah naik. Tadi aku nanya ke beli kan, ke driver. Dia bilang katanya 25.000. Aku bilang, oh kayaknya nggak terlalu beda gitu sama dulu kan, 20.000-an. Ternyata sekarang itu 30.000 untuk warga lokal Bali dan harus menunjukkan KTP Bali. Nah, kalau kita bukan warga Bali tapi domestik orang Indonesia, untuk dewasa 60.000, untuk anak-anak 30.000. Kalau untuk internasional, 80.000, tapi menurut aku masih oke sih karena 80.000 tuh kayak 5 euro gitu ya. 5 dewasa, 1 anak. Terima kasih. Gua ada baby api. Api. Yeay.
lihat tuh. Baby leg. Oh, tuh kan? Harusnya tuh lihat tuh. Nih. Ada kukunya enggak ada? Enggak. This dirty, that's good. Asyik takut ya? Nah, sekarang juga ada gua-guaan, guys. Aku enggak tahu nih ada ginian. Ini juga nih, ini apa? Ini lagi makan apa buah? Kenapa, Kek? Ya, macam jadi over up. Ya, overall api. Heh? Tuh, lihat tuh, api lagi makan apa tuh? Jagung. Mais Eita. Baby, and mama, and papa. Mama, and baby, api. And papa. Iya. Asya mau foto sama api. Hah? Halo api. Baby. Baby api. Ini aku baby api. Ya. And mama. Ini mama api, tuh baby api. Iya. Iya. Jangan dipegang ya, nanti ngegarok. Iya. Oh, diambil dia. Kepeneng, mama. Bisa oke kepeneng. Oh, kata Asya jangan deket-deket, mama. Bun, sekarang ada voucher buat selfie sama monyet ya, Bun. Jadi banyak banget perubahannya ya. Dulu enggak. Jadi nanti di sana ada petugas sama monyet yang khusus buat selfie. Tapi satu keluarga. Tapi satu keluarga. Dia takut. Nah. Takut ya? It's okay, monyet toh live sayang. Dia takut. Tuh lihat tuh ada baby api tuh. Ini baby. Sana tuh baby api. Ini lihat tuh babies. Enggak apa-apa. Ya, jadi papa, jadi mama aneh. Iya. Ini kok baby. Monyet lagi cari kutu. Halo. It's okay. It's okay. Komput sayang. Oh dia minum. Apinya mau minum. Oh lekker. That is lekker ya. Kok kena nyamuk ya? Ya ini kamu sini. Don't take any food from feeding area. Api sukiker. Iya, apinya mau minum ya. Terakhir kesini, wah kayaknya kapan ya? Lupa mungkin 5 tahun lalu, sebelum pandemi pokoknya. Tapi dulu tiketnya nggak sebagus ini, maksudnya tadi tiketingnya, terus toiletnya udah lebih bagus juga. Tapi kalau untuk monyetnya sama aja sih. Eh, enggak, cuma feeding areanya dulu tuh kita kayak bawa pisang juga, bisa bawa pisang dari depan. Tapi enak, aku selalu suka kesini ya. Cuma ini memang lumayan gede, jadi jalannya lumayan banyak. Tapi menurut aku juga bagus karena sekarang udah bisa ada akses tangga sama untuk kursi roda atau stroller. Makanya tadi aku pikir kita nggak bawa stroller karena takutnya Hasya susah gitu diangkat-angkat tangga. Ternyata ini semua aksesnya udah bagus. Iya. Iya, mana?
Oh, ini babies juga, lihat tuh. Oke, Bun, kita balik ke Central Point karena ternyata untuk fotonya tuh ada di sana. Sayang ya vouchernya kalau nggak dipakai. Tapi Hasya udah mau buru-buru pulang, dia nggak kuat di sini. Dia panic attack karena apa monyetnya terlalu dekat. Biasanya kan dia cuma lihat di apa di kebun binatang kan agak jauh kan. Dia seneng, nah kalau ini dia panic attack, lihat tuh dia tadi dia udah bete. Ya. Dia udah minta keluar. Hasya mau keluar. Oh, Hasya takut. Oh, monyetnya terlalu dekat ya? Ya. Yeah. Oh, sayang. Oh, sayang. Enggak apa-apa. Apinya lift, sayang. Iya, jangan teriak, enggak boleh teriak. Iya, oke. Oke, guys, kita mau selfie tapi dia tadi dibolak-balikin mulu, kata petugasnya di sini, di sana bingung kan? Ya emang antreannya banyak. Soalnya di sana tutup, biasanya buka dia. Tadi ada juga di sana tapi enggak ini, dia bilang di sentral aja gitu. Oh iya, karena yang gua cek sini aja nih, Mas. Oh, beda-beda ya. Enggak, sana tutup, betul lah. Oke. Okay. Itu tempat dia, maaf ya. Iya. Tarik sama tasnya. Iya. Yo, ini aja yang saya lagi nunggu. Ya Manggi, duduk sini. Ayo. Tahu. Ini Ace. Ini Ace. Oke, Ace. Baik. Pipis. Mau jadi pipis. Pipis. Keluar dari Monkey Forest terus nggak tahu kemana lagi atau nggak pulang ya. Tapi masih jam 4 sih, masih bisa satu tempat lagi. Tirtampul, Li. Tirtampul. Mau? Ya udah, request sana masih beli. Ya udah, harus cepet lah. Berendam sebentar. Let's go, guys. Tapi sekarang kita mampir dulu beli oleh-oleh di pusat oleh-oleh Krishna. Jadi aku mau cari oleh-oleh buat mertua sama adik-adik sama mama, mau beli daster-daster, terus mau beli daster Hasya tuh. Tuh lihat tuh daster Hasya, yuk kita lihat yuk. Ini mau yang mana bajunya? Ini mau ini loh sayang. Wow. Oh ini? Yang lain aja deh. Coba yang lain, cari dulu. Cari dulu yang lain, masih banyak pilihannya. Masih banyak pilihannya, coba cari. Ini muat nggak? Muat nggak tapi? Kan harus dicobain dulu. XS coba. Ini agak kecil. Ya, ini cobain dulu, nah. Jangan langsung ambil. Itu M. Kayaknya ini M. S ini mana? S ini. Tuh. Ya toh, lihat. Tuh, Moidi. Ya tadi sama ini. Itu kegombrangan, sayang. Iya ini, nih yang ini. Ini kebesaran. Coba lihat, besar banget. Coba mama cobain buat Hasya ya.
mintanya seleranya kenapa yang ini ya? Masih banyak yang lucu-lucu. Wow, ya pas ya, muat ya, bagus ya. Ya, Asya suka ini. Asya mau beli ini, daster ini. Ya, oke. Okay. Bilang apa sama Mama? Terima kasih. Buat, ya. Terus nyari buat Papa sama buat Opa Oma. Apalagi siapannya buat ibu-ibu. Ibu-ibunya di lantai 3 ya? Oh, oke. Okay. Kalau di lantai satunya dia ada t-shirt, pernak-pernik, ada dress, baju polo. Oh, oke. Okay. Yang lain, cari yang lain. Besar banget itu. Daster aja. Ini rasa apa? Ayam. Khusus ayam, guys. Kita area tangga di bawah. The place basket around. Harus dibawa. Dibawa. Agar tidak meletakkan keranjang di sekitar area tangga. Bawa berarti. Bawa. Masya mau dorong. Nah. Ya. Kenam. Ya apa itu? Tas. Ayo. Oh, ini tas. Asya mau pilih yang mana, coba lihat. Oh, itu aja. Oke guys, Asya gak mau berubah haluan, dia tetap dasarnya gitu. Ini Asya gak mau yang ini, coba pilih, lihat. Underdan, pilih. Mana blumenya? Ini juga blume. Ini. Mau gak pakai celana ini? Iya, om. Iya, Mama muat enggak, kan perut Mama gendut. Muat kayaknya ini mah. Muat harus celana hamil. Ibu lihat Loki. Nih, itu kecil itu Hasya. Mama harus yang gede-gede kayak gini nih. Oh, ini nih. Ini Loki. Ukurannya apa sih? Kasi semuanya. Iya. Bagus enggak? Ya. Bagus banget Mama ini. Iya. Mau beli ini aja? Enggak. Oke. Okay. Tapi Mama mau nyari yang pendek juga, Syah. Ya udahlah, Mama satu ini. Ternyata dia ngambil buat oleh-oleh Habitua ya. Oke. Okay. Nanti sama kaos barong aja Habitua juga. Ini jangan ini. Ini kekecilan. Gua enggak tahu gua ini dia ngambil dari mana ini bagian celana. Tadi Aca ngambilnya di mana? Azira. Nah, dapat dua keranjang. Ini barangnya jadi satu, aku mau dipisah. Mama mau jadi. Oke, belanja segini. Ini udah rame-rame guys, belanjanya berapa orang nih? Buat 5 orang. Oh. Kita udah sampai di hotel. Hotelnya kamarnya biasa aja, yang standar. Aku berdua sama Hasya. Ya. Yang lain juga masing-masing kamarnya. Senang ya? Alhamdulillah sudah sampai. Tadi Asya senang gak lihat monyet, lihat api? Iya, jangan terlalu dekat sama Asya ya. Asya takut ya? Terus apinya tadi ngapain pipis ya? By Onti. Iya, by Onti. Gimana pipisnya, kasih lihat Om Fadli? Gitu. Terus jangan. Iya. Yeah.
besok mau setran lagi, bikin sand castle lagi? Ya. Iya, mau berenang? Ya. Nih? Mau bikin sand castle aja besok? Ya. Oke, sekian dulu jalan-jalannya hari ini. Padahal cuma ke Ubud. Iya, padahal cuma ke Ubud doang ya, tapi capek banget kok ya gara-gara hamil kayaknya, terus juga apa namanya macet tadi, banyak macet. Sekarang kita mau istirahat aja di jam 8 malam. Mungkin nanti kalau lapar mesen GoFood aja makanan atau ke deket-deket sini. Iya, dan ini hotelnya enak banget, deket sama bandara, cuma 4 kilo dari bandara, sama deket banget Kuta. Iya, karena kalau bawa anak maunya yang nggak terlalu ribet ya cari lokasinya gitu Bun, kecuali nanti kalau liburan honeymoon doang berduaan maunya di Ubud yang sepi-sepi gitu. So thanks for watching and as you guys in my next video. Tadi kita beli oleh-olehnya juga udah lengkap buat semuanya. Bye bye, assalamualaikum. Bilang apa? Bye bye, assalamualaikum.